Diduga sopir abaikan peringatan penjaga perlintasan, sebuah minibus tertabrak kereta di Cengkareng, Jakarta Barat. Satu orang terluka. Bocah yang hilang tenggelam saat mandi di Kali Ciliwung ditemukan tidak bernyawa. Ayah korban terseduh. Aksi demo buruh di sejumlah kota mengakibatkan ribuan calon penumpang kendaraan terlantar, diantaranya di Purwakarta, Jawa Barat. Anda kembali menyaksikan Fokus Semalam bersama saya, Nurul Cinta. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah sekolah di Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu petang. Sedikitnya 5 ruangan yang terdiri dari ruang kelas, laboratorium, dan kantin hangus terbakar.